Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus TV. Kali ini Agus TV akan memberikan informasi, 3 informasi sekaligus. Yang pertama, haters yang membilang bahwa Rizky Billar dan juga Lesti hanya gimmick. Yang kedua, informasi mengenai Lida hari ini. Dan yang ketiga, Rizky Billar menjadi brand ambassador Ruang Guru kah? Tapi dia ada syuting bersama seseorang. Siapakah itu dia? Nonton video ini sampai selesai ya. Informasi pertama yaitu video yang membungkam mulut haters yang menyebutkan kalau Rizky Billar dan Lesti hanya gimmick di depan kamera. Nah nih buat haters, di sini ada video di belakang panggung yang terekam eksklusif di Lida Dangdut 2020 malam tadi. Ya, Lesti dan juga Rizky Billar bermesraan berangkul bareng. Nih dia videonya. Oke, santai ya. Happy ya. Yang kedua, hari ini Bang Rizky Billar tidak ada di Lida nih. Dan selanjutnya Bang Rizky Billar lagi syuting. Eps, mau tahu nggak syuting sama siapa? Sama calon mertuanya Lutfi ya, Iis Dahlia. Ini dia videonya. Udah telat ya, jam segini baru berangkat sekolah tuh. Hai guys, dan sekarang gue langsung mau coba ya makaroni originalnya. Mas bisa buat mikilan. Makaroni cikruh original. Maya, dapat endorse buat makan besok. Orang gila tuh mau datang. Bodo amat, lanjut aja. Enak banget guys, sekarang gue coba makaroni cikruh yang... Menurut kakak-kakak, apakah mereka merasa canggung Iis Dahlia terhadap Rizky Billar? Begitu juga Rizky Billar terhadap Iis Dahlia. Komen di bawah ya.